Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badokers dimanapun Anda berada, masih bersama dengan channel Kang Mamam dalam acara Kuliner Kaliren. Kali ini di studio makan lagi. Di depan saya sudah terhidang. Ini kebetulan di depan rumah saya ada yang jualan mie ayam biasa, pangsit. Kalau orang kota itu, kalau orang Jakarta, mie ayam pangsit itu biasanya pangsitnya pangsit kuah gitu ya, pangsit basah. Kalau di kampung atau paling di Nganjuk sendiri aja, kalau pangsit itu pangsitnya pangsit goreng. Seharusnya pangsitnya sendiri pangsit basah yang dalamnya isinya daging. Nah, ini porsinya lumayan banyak. Saya jelaskan, di sini isinya ada tentunya mie ayam ya kan. Terus ini ada suwiran ayam, wah, suwirannya istimewa. Terus ini ada ceker. Ada pangsit goreng. Terus ini ada bakso. Terus ini kuahnya dipisah. Nah, ya. Sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melahap mie ayam ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Istimewa. Bismillahirrahmanirrahim, ini mie ayamnya ini. Lumayan rasanya enak. Aftertaste-nya itu rasanya manis karena ini dari warnanya aja pakai bumbu kecap ya ini. Terus ini ayamnya. Suaranya besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Baksonya standar kecil-kecil. Dari isian dagingnya kerasa kayak apa ya, bukan daging, lemak. Terus kita icipi kuahnya ini, apakah hanya kuah biasa, air putih yang panas. Kaldu, tapi kaldunya enggak strong, kurang strong bagi saya. Monggo badok. Bagi pencinta ceker,
Oh iya, yes. Oh iya, sawinya tadi belum disebut ya. Ada sawinya. Tadi ada sausnya, tapi saya kurang menyukai saus. Apakah saya akan habis? Tekstur mie-nya sendiri lembut. Ini bukan mie pabrik ya. Mie bikinan sendiri, giling sendiri.
kalian kalau beli porsinya ya nggak sebanyak ini. Ini porsi Badokers ini. Kapan-kapan nanti tak review di update-nya ya. Bentar teman-teman, tak ambil tisu dulu. Susah banget. Mau ngebadok.
suapan terakhir. Alhamdulillah habis ini tinggal kuahnya buat cuci muka. Gak bercanda. Sudah selesai makan saya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini di channel Kang Mamam. Semoga video ini menghibur Anda yang dulunya nafsu makannya kurang, setelah nonton video ini, kali ini bisa menambah nafsu makan kalian. Terima kasih sudah menonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi, kurang berapa hari ya, udah mau lebaran. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, supaya puasanya selesai sampai 1 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.